Okey, hari ni kita nak tengok Vespa. Okey, boleh perkenalkan ni Vespa apa model? Ni Super V. Super V. V. Tahun? Tahun 77. 77. Okey, ni Super V. Yang ni? Yang ini atas dia Super. Atas dia Super. Atas Super, tapi saya naik taraf lah. Naik taraf kepada? Dia jadi spring. Spring? Ha. Spring. Maksud enjin sama? Ha, enjin sama, tapi dalam dia kita dah convert semua. Oh, dah convert semua. Ha. Okey. Ha, yang tu tahun bila? Yang ni tahun 69. 1969? Ha, 1969. Original. Okey. Ada dua biji lah. Ha, ada dua biji. Ada, nak jual lah kalau orang nak beli? Buat masa ni tak jual lah. Kenapa? Tahulah, tapi memang tak boleh jual lah. Tak boleh jual? Memang saya dengan Vespa ni memang tak boleh nak berpisah lah. Start main Vespa umur bila? Kalau nak kira-kira kan lama dah. Daripada tahun 75 dah main Vespa. Tahun 1975 dah main Vespa? Tapi masa tu saya jual. Oh. Ha, jual. Lepas tu lama berpuluh-puluh tahun lepas tu saya beli balik. Okey. Okey, kita ada dua biji. Iaitu satu yang hijau, satu lagi yang biru. Okey, yang hijau yang pertama kan? Ha, yang hijau pertama. Okay. Yang hijau ni, ya, cuba. Pusing, abang pusing. Okey, yang hijau yang pertama ni, dah mana negeri yang dah pernah jelajah? Oh, kita orang pergi Kombor lah. Kalau seorang ni tak seronok naik Vespa ni. Ha. Kalau okay. Kalau pergi seorang? Kalau pergi seorang tak seronok. Kita kena pergi ramai-ramai lah, 5-6 orang ke 10 orang. Okey lah, banyak negeri dah pergi. Ni okay. Contoh dia? Ah, yang ni lah. Ah, yang ni. Yang ini Terengganu dah pergi, Kelantan, Melaka, Kedah, Kuala Lumpur. Perlis eh? Ha? Perlis pernah? Ha. Perlis. Perlis dah pergi. Perlis pernah. Okey, biasa kalau Vespa CC dia 150. Ha, 150. Kelajuan berapa kalau biasa? Kalau biasa kelajuan dia Vespa ni memang tak boleh laju sangat. Kalau macam ni bolehlah dalam 100 kilometer lah. Tapi tak rasa slow lah. Slow sebab ramai. Ramai. Okey. Dia kalau biasa dia naik motor Vespa ni kalau ramai tu dalam 70-80 je. 70-80. Ha, macam tu lah, santai. Sekarang ni masih lagi apa aktif Convoy? Ah, sekarang ni kurang sikit. Kurang sikit. Last bila? Last lama dah, kata dalam 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Okey. Biru pernah ke mana? Biru ni baru sekali je saya pergi. Ke mana? Pergi Shah Alam sekali. Oh, itu je. Ah, itu je. Itu je sekali. Dapat Vespa ni daripada orang kata besi buruk kan? Ah, ni motor ni besi buruk ni. Ah, macam mana buat daripada awal? Buat body. Buat body ada kawan saya sini. Buat dekat rumah dia lah, sama-sama buat. Oh. Buat detail balik. Saya beli motor ni, enjin pun dah lagu ni tu ni. Haa, lepas tu saya buat balik. Banyak barang hilang. Yeah. Haa, beli balik semua lah. Lepas tu, maksudnya buat sendiri lah? Haa, buat sendiri. Restoration, orang panggil restoration sendiri? Haa, begitulah dia buang. Oh, enjin susah nak jaga? Tak susah. Dia Vespa tak susah nak jaga dia. Tapi cuma kita kena faham enjin dia lah. Dia tak boleh nak lari macam motor Jepun. Yelah. So antara Vespa baru dengan Vespa lama, kita panggil benda ni Vespa klasik ataupun Vespa besi. Yeah. Dengan Vespa moden, ada perbezaan kan? Banyak beza dia. Okey, contoh dia? Contoh dia macam motor Vespa klasik ni, dia gear dia kat sini. Satu atas, satu nombor 2, 3, 4 bawah. Dia 4 okay. Speed je. 4 speed itu cara bawa lah. Ha. Maksud satu atas, 2 bawah. 2 bawah, 3, 4 pun bawah lah. Bawah. Okey. Vespa moden? Vespa moden ni dia pakai pulas minyak je, dia jalan lah. So feel tu kurang sikit lah. Okay, rasa tu kurang sikit lah. Kurang lah. Tapi dia ada keistimewaan sendiri lah. Motor Vespa baru, dia cara dia. Yelah. Dia istimewa untuk dia. Motor Vespa lama ni cara dia. Okay, kenapa beza dia punya bentuk? Yang biru ni standard lah?
Yang biru ni standard. Standard. Kita ada ubah suai. Okey, yang hijau ni kenapa yang ada ini, lain sikit? Yang ni kita ubah suai. Okey. Buku macam ni juga. Okey. Yang ni macam ni lah, macam ni lah. Tapi kita modify dia. Okey. Dia ni lampu ni dulu lampu bulat kecil. Okey. Super. Okey. Super biasa. Super 150 dia kecil je. Lepas tu kita tukar spring V ni. Spring V. Ini spring lampu V. Spring V. Spring V. Lepas tu dia punya ni? Dia punya depan ni. Depan ni yang ini ini PX150 ni. PX150. PX150. Kacuk ah. Kacuk. Yang ni kenapa macam kepek sikit? Ini kita modify. Kita pakai kita ambil magat ni kita belah dua. Oh, letak kat tepi tu? Magat depan ni kita belah dua dia, kita letak kat sini. Dia ada lah. Maksud kepek dia. Kepekkan tu nak bagi angin lah. Bagi angin. Nak lawan angin. Lawan angin. Jadi dia tak goyang lah. Kita sitir dengan lori apa. Ini macam panjang sikit ni. Motor ni kita sambung. Sambung. Kita sambung 4 inci. Boleh tahan lah? Boleh. Tahan. Dalam ni semua ada besi. Dia bukan sambung bodoh macam tu. Tak boleh. Dia ada besi angle dalam ni. Ada 4 besi, 5 dalam ni. Memang tak ada masalah. Okay. Nice. Vespa. Orang kata Vespa besi masih hidup, masih bertahan. Okay, boleh tunjuk cara-cara start Vespa ni tak? Boleh. Okay. Vespa ni kalau kita nak start, kita jangan start gini. Tak kena lah cara dia. Kalau orang tu start gini, orang tu baru main Vespa. Ni Vespa dia otaknya dia start macam ni. Okay. Dia motor pakai tuti ni, tuti campur tangki, dia kena tarik cok. Okay. Okey, kita akan tengok yang warna hijau ni pula. Yang ini dia kadang-kadang dia buat hal ni dia lama tak start.